gak mau jadi juara. Akulah sang juara. Mantap. Hey Betty, kamu yang berhasil masuk ke babak sidang ini. Deg-degan gak? Deg-degan. Kamu ngambil apa kuliahnya kalau boleh tahu? Aku jurusan akuntansi. Akuntansi. Wow. Matematika ya jago biasanya. Jago. Nulis-nulis neraca gitu-gitu ya. Mantap. Betty. Mantap. Semoga kamu bawa pulang 15 juta ya, Bet. Semoga. Amin ya. Amin. Apalagi buat anak mahasiswa kan ada aja kan pengeluarannya. Kamu semester berapa, sayang? Semester 5. Semester 5? Ya. Oh, udah on the way skripsi ya? Iya. Iya kan? Udah kan? Ya, dikit lagi. Oh, wow. Lagi pusing-pusingnya nih. Kalau gitu, Bet, kita main ya, Bet ya. Ya. Sukses, Bet. Ini dia peraturannya. Rules babak sidak atau sidang akhir. Setiap pertanyaan memiliki nilai uang yang berbeda, mulai dari Rp500.000 sampai Rp15.000.000. Setiap pertanyaan, waktu menjawabnya adalah 20 detik. Waktu berjalan setelah host selesai membacakan pertanyaan. Peserta memiliki satu kali kesempatan bantuan jawaban dengan cara open e-book dalam waktu 20 detik. Apabila jawaban peserta salah, maka nominal yang sudah didapat akan dipotong 50%. Ada satu titik safety point di angka Rp3.000.000. Jika peserta memutuskan lanjut bermain, maka peserta tidak dapat berhenti di angka berikutnya. Ya, dan itu dia peraturannya di babak sidak ini. Sudah mengerti? Sudah. Mantap, kalau gitu langsung saja ini dia sidak. Sidang akhir! Betty, pertanyaan pertama kamu adalah benar atau salah partikel listrik negatif disebut proton? Rp500.000. Benar atau salah partikel listrik negatif disebut proton? Salah. Seharusnya disebut apa, Betty? Foton itu positif. Ya, kalau negatif apa kira-kira, kalau menurut kamu? Kasih apa aja? Ekstron deh kayaknya. Apa? Ekstron, oke. Okay. Sorry Betty, negatif itu bukan ekstron. Tetapi elektron. Tapi yang pasti, proton itu positif. Jadi kamu benar, yes! Yes! Jadi untuk pertanyaan yang pertama kamu sudah aman. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dengan nominal Rp1.000.000. Lanjut dong. Lanjut. Jangan tegang Betty, kalau tegang tuh jadi gak bisa mikir Betty, oke? Okay? Kalem. Siap? Siap. Ke pertanyaan 1 juta? Alright. Benar atau salah? Laut mengandung hampir 200.000 virus yang berbeda. Wow. Oh my god. 200.000 virus. Serem banget ya kalau main ke laut berarti. 200.000. Betty gimana? Bentar. Benar atau salah nih ya? Masa di laut ada virus? Benar. Kamu tahu dari mana, Betty? Jangan nakut-nakutin deh, Bet. Itu pernah ngeliat di Google gitu, kayak di laut, apa sih namanya, kayak lautnya mengandung hampir 200.000 virus, kayak gitu-gitu, dan seterusnya. Oh, searching ya, gitu searching. Wow. Tapi benar atau salah ya? Karena tadi kan Betty menyebutnya benar ya? Nah, untuk Rp1.000.000, apakah kamu bisa dapat 1 juta atau membawa pulang hanya 500.000? Kamu mau 1 juta itu? Insyaallah. Ya udah Betty, buat kamu. Benar. Asik. Berikutnya, untuk Rp3.000.000 ya, Bet. Iya. Provinsi yang memiliki lahan sawah terluas di Indonesia adalah A, Jawa Barat, B, Jawa Tengah, C, Jawa Timur, atau D, Maluku. Aku kasih sedikit clue, pokoknya wilayah ini memiliki luas lahan sawah
sebesar 1.214.909 hektar. Di wilayah mana? Provinsi Jawa Barat. Apa? Jawa Barat. Yakin? Betty, kita mau mengingatkan Betty juga bahwa di sini ada bantuan kalau Betty nggak yakin. Dari muka kamu nebak-nebak gitu. Nih kayaknya. Ingat, kita masih ada bantuan. Mau pakai bantuan kah? Boleh deh. Boleh. Kita pakai bantuan? Bantuan aja ya? Iya. Oke. Okay. Alright. Kita lock dengan memakai bantuan untuk Betty. Di sini aku kasih kamu waktu 20 detik ya Betty ya untuk searching di Google. Ntar kalau udah nemu jawabannya, kita lock jawaban kamu ya. Oke. Silakan. Oke, 20 detik dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Oke, sudah selesai? Sudah. Jadi, untuk jawaban dari provinsi yang memiliki lahan sawah terluas di Indonesia adalah? Jawa Timur, C. Yakin? Yakin. Tadi kamu bilang Jawa Barat. Sekarang ke Timur. Udah nge-search. Udah searching. Betty. Oke, okay, Betty. Apabila kamu tadi nggak pakai bantuannya, Betty, dan dengan pede menjawab Jawa Barat, kamu akan... Untuk 3 juta rupiah ya? Kamu nggak akan dapat itu. Bagusnya kamu memakai bantuan tersebut untuk 3 juta rupiah. Dan kamu menjawab Jawa Timur, itu benar! Benar! Karena ini tuh menurut BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jawa Timur itu memiliki luas lahan sawah seluas 1.214.909 hektar. Jadi yang memang paling luas di Indonesia gitu. Mantap Betty, tapi sayangnya kamu sudah tidak ada bantuan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, tapi the good thing, kamu ini sekarang ada di posisi aman, yaitu di posisi 3 juta rupiah. Ya. Pilihan kamu adalah membawa pulang uang 3 juta rupiah tersebut. Atau? Dan kita berhenti main di sini. Atau kamu mau coba bermain untuk mendapatkan 15 juta, tetapi kalau kamu bermain, kamu nggak boleh berhenti. Nggak bisa berhenti dan menarik uangnya. Harus terus sampai ke ujung. Sampai kamu salah. Salah dan membawa pulang nominal dari 50%. Mau main? Coba gimana teman-temannya Betty? Lanjut gak? Hah? Kamu udah gak punya bantuan lagi ya? Oke, jadi yang kita tahu muka Betty ini terlihat bimbang sekali dan temennya pun juga kebagi dua ya suaranya. Ada yang bilang lanjut, ada yang bilang tidak. Tapi yang pasti kita akan melanjutkan sesi ini setelah iklan yang satu ini.